lại. Nhưng vẫn chưa có được bàn thắng thứ năm. Vẫn còn Becapotra. 5-2. Chiến thắng quá tưng bừng dành cho cầu thủ Indonesia. Sangat happy banget. Karena Indonesia Thailand 5-2. Yang saya minta kalian 11 pemain diberikan tanggung jawab. Jangan pernah ada sedikit pun di hatimu, pikiranmu, kalian tidak betul-betul berjuang untuk membela merah putih, membela bangsamu. Ini yang dibutuhkan, ini yang diminta oleh 280 juta penduduk masyarakat Indonesia. Mas, kita bawa apa? Mas, 32 tahun. Terima kasih kepada Metal Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan OCM Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Timnas U22 Indonesia juara sepak bola SEA Games 2023. Akhiri penantian 32 tahun. Erick Thohir soal Timnas menang SEA Games, penantian 32 tahun berakhir. Timnas Indonesia mengakhiri penantian emas cabur sepak bola SEA Games selama 32 tahun. Usai menaklukkan Thailand di final sepak bola SEA Games 2023. Timnas Indonesia menang atas Thailand lewat babak perpanjangan waktu dengan skor akhir 5-2 di Olympic Stadium, Phnom Penh. Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 malam. Serunya laga Indonesia vs Thailand disiarkan TV Live Streaming RCTI+. Gol Indonesia dalam pertandingan ini dicetak Ramadan Sananta menit ke-21 45+5. Irfan Jauhari, 92, Fajar Faturrahman, 107, dan Beckham Putra, 119. Sedangkan gol balasan Thailand dicetak Anan, 65, dan Burapa, 90+12. Sekadar informasi, ini menjadi emas ketiga Indonesia di cabur sepak bola putra SEA Games dari total 7 partai final yang dilakoni. Dari 6 final sebelumnya, Timnas Indonesia hanya memenangkan 2 di antaranya. Tepatnya pada SEA Games 1987 dan 1991 atau 32 tahun lalu. Ulasan pertandingan, Marcelino Ferdinand mengancam gawang Thailand. Ia melepaskan sebuah tembakan pada menit ke-10. Sayang bagi Timnas Indonesia, bola hasil tendangan Marcelino Ferdinand masih melambung di atas gawang Thailand. Beberapa menit kemudian, Komang Teguh memberanikan diri untuk menendang bola ke gawang Thailand dari jarak jauh. Akan tetapi, upaya Komang Teguh masih nihil hasil karena si kulit bulat masih belum mengarah tepat sasaran. Setelah itu, Timnas U22 Indonesia berhasil membukukan gol ke gawang Thailand melalui kontribusi Ramadan Sananta pada menit ke-21. Semuanya bermula dari lemparan Alveandra Dewangga yang mengarah langsung ke kotak penalti Thailand. Ramadan Sananta lalu menyambut umpan Dewangga dengan tandukan. Bola hasil sundulan Sananta pun masuk ke gawang Thailand. Kontribusi Ramadan Sananta membuat Indonesia memimpin 1-0 atas Thailand. Witan Sulaiman melakukan pergerakan dari sisi kiri.
Ia menggiring bola sebelum meluncurkan bola ke gawang Thailand pada menit ke-32. Kiper Thailand, Soponwit Rakyat, tampak sigap untuk menangkap bola hasil tendangan Witan Sulaiman. Indonesia menutup pertandingan babak pertama dengan keunggulan 2-0 atas Thailand setelah Ramadan Sananta mencatatkan namanya lagi di papan skor pada menit 45+4. Gawang Thailand bergetar lagi usai Sananta menyambut operan jauh dari Rizky Ridho. Tembakan striker PSM itu melambung melampaui kiper Thailand yang sudah terlanjur bergerak maju. Memasuki paruh kedua, Ramadan Sananta menggiring bola sendirian ke pertahanan Thailand. Namun, bomber PSM Makassar malah mendapat kartu kuning karena dianggap melanggar pemain belakang Thailand. Laga memang berjalan cukup keras. Sampai pelanggaran Sananta atau menit ke-48, wasit sudah mengeluarkan 7 kartu kuning. 4 untuk Indonesia, 3 buat Thailand. Setelah itu, pertandingan sempat dihentikan sejenak. Wasit berdiskusi dengan ofisial keempat karena tampak ada laser yang mengganggu laga. Dalam pantauan dari layar kaca, laser sempat menembak wajah penjaga gawang Thailand Soponwit Rakyat. Pada menit ke-52, kiper Hernando Ari Sutaryadi melakukan penyelamatan gemilang. Dia menepis tendangan mendatar Setasit Sufanasit. Timnas U22 Indonesia kebobolan pada menit ke-65. Gawang Hernando Ari dijebol oleh Anan Yotsangwal. Anan Yotsangwal menanduk bola ke gawang Timnas U22 Indonesia setelah meneruskan umpan sepak pojok dari rekannya. Menit 66, Indonesia mengancam gawang Thailand lewat Fajar Faturrahman. Sayang, tendangan keras Fajar masih menyamping dari gawang lawan. Menit 77, Indonesia mendapat peluang lewat tendangan bebas di luar kotak penalti usai pemain pengganti Irfan Jauhari dilanggar keras. Sayang tendangan bebas Marcelino Ferdinand ke sisi kanan gawang masih mampu diantisipasi penjaga gawang Thailand, Soponwit. Peluang lewat serangan balik didapat skuad Garuda menit ke-83. Namun tendangan Irfan Jauhari dari luar kotak penalti melambung dari mistar gawang. Menit 86, Irfan Jauhari kembali mendapat peluang di kotak penalti lawan. Namun bola sundulannya memanfaatkan tendangan sudut masih terlalu mudah untuk diantisipasi penjaga gawang. Pada menit ke-88, Indonesia melakukan serangan balik cepat lewat Witan Sulaiman. Sayangnya, peluang itu gagal dimanfaatkan Witan Sulaiman. Witan tak bisa mengimbangi laju bola, padahal dia sangat bebas dan tinggal berhadapan satu lawan satu dengan kiper lawan. Tak lama setelah babak extra time dimulai, Indonesia mencetak gol ketiga mereka lewat Irfan Jauhari pada menit ke-92. Skor berubah menjadi 3-2. Setelah gol tercipta, pertandingan terhenti sejenak karena ada keributan yang melibatkan bench kedua tim. Wasit sampai harus mengeluarkan beberapa kartu merah, salah satunya untuk penjaga gawang Thailand Soponwit Rakyat. Pada menit ke-101, Thailand kembali menerima kartu merah. Jonathan Hamde melakukan pelanggaran terhadap Rio Fahmi. Unggul jumlah pemain, Indonesia terus mendominasi jalannya laga. Alhasil, Fajar Faturrahman berhasil menambah keunggulan skuad Garuda menjadi 4-2 pada extra time babak kedua. Thailand harus bermain dengan 8 pemain di sisa pertandingan. Setelah Tirasak Poevimai menerima kartu kuning kedua pada menit ke-118. Pesta gol Timnas Indonesia ditutup gol pemain pengganti, Bekem Putra Nugraha sesaat jelang laga usai tepatnya menit ke-119. Susunan pemain, Timnas Indonesia, 20 Hernando Ari Sutaryadi, PG, 5 Rizky Ridho, 2 Bagas Kava, 4 Komang Teguh Trisnanda, 7 Marcelino Ferdinand, 8 Witan Sulaiman, 9 Ramadan Sananta, 13 Haikal Al-Hafiz.
14 Fajar Faturrahman, 15 Taufani Muslihuddin, 19 Alfeandra Dewangga. Pelatih Indra Syafri, Thailand, 1 Soponwit Rakyat, PG 6 Ervandoloh, 2 Bukore Lemde, 13 Pongsakon 31. 3 Chat Mongkol Rueang Tanarot, 4 Jonathan Hemde, 5 Songdai Tongchem, 7 Chan Narong Prom Sri Kaeo, 8 Tirasak Poevimai, 10 Acit Pol Kirirom, 11 Anan 31, 17 Seta Sit Suvanasit. 19 Caya Pipat Supun Pasuh. Pelatih Isara Sritaro. Erik Thohir soal timnas menang SEA Games, penantian 32 tahun berakhir, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Senang bukan kepalang menyaksikan kemenangan dramatis timnas Indonesia U22 menekuk Thailand 5-2 dalam laga final cabur sepak bola putra SEA Games 2023 di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh. Selasa tanggal 16 Mei malam. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia menyumbang 1 emas lagi bagi Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 3 dengan 86 medali emas. Alhamdulillah, penantian 32 tahun berakhir. Timnas Indonesia berhasil membawa pulang emas di SEA Games 2023, bunyi kicauan Erik di Twitter. Alhamdulillah ya Allah, Engkau ridhoi perjuangan anak-anak kami. Terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat. Emas ini bukti bangsa kita adalah bangsa pejuang, ucap Menteri BUMN itu menambahkan. Laga final Indonesia vs Thailand malam ini berjalan sengit dan dramatis. Pertandingan sempat diwarnai perselisihan hingga memaksa wasit mengeluarkan beberapa kartu merah bagi tim ofisial dan pemain di bangku cadangan. Banjir kartu merah juga diberikan kepada 2 pemain Thailand dan 1 pemain Indonesia selama laga extra time berlangsung. Alhamdulillah, penantian 32 tahun berakhir. Timnas Indonesia berhasil membawa pulang emas di SEA Games 2023. Alhamdulillah ya Allah, Engkau ridhoi perjuangan anak-anak kami. Terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat. Emas ini bukti bangsa kita adalah bangsa pejuang. Erik Thohir, @erikthohir, Mei 16, 2023. Kesempatan ini dimanfaatkan skuad Garuda Muda dengan mencetak 3 gol dari pemain berbeda yakni Irfan Jauhari, Fajar Faturrahman, dan Beckham Putra Nugraha. Keberhasilan menjadi juara SEA Games di era Rizky Ridho dan kawan-kawan merupakan kesuksesan Indonesia untuk kali ketiga di cabang olahraga sepak bola pada Pesta Olahraga Asia Tenggara. Kesuksesan pertama diraih pada SEA Games 1987. Medali emas sepak bola sempat lepas pada 2 tahun berselang. Baru pada SEA Games 1991, Timnas Indonesia kembali meraih prestasi tertinggi. Setelah keberhasilan yang ditorehkan pemain-pemain seperti Robby Darwis, Rochi Putirai, dan Widodo Cahyono Putro, Indonesia tak pernah lagi menjadi juara cabur sepak bola di SEA Games. 4 kesempatan meraih emas gagal diwujudkan, yakni ketika Indonesia masuk final pada 1997, 2011, 2013, dan 2019. Indonesia harus menunggu selama 32 tahun untuk bisa merasakan kembali menjejak podium tertinggi di SEA Games 2023. Mengoleksi 3 gelar di SEA Games. Indonesia kini menyamai catatan Vietnam yang lebih dulu merasakan gelar juara SEA Games sebanyak 3 kali. Thailand merupakan penguasa SEA Games dengan 16 gelar, disusul Malaysia sebanyak 6 gelar. Dan Myanmar yang memiliki 5 gelar. Timnas Indonesia U22 menang 5-2 atas Thailand pada pertandingan final cabur sepak bola putra SEA Games 2023 di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh. Selasa tanggal 16 Mei malam. Pada menit ke-45 plus 4,
Indonesia berhasil menambah gol 2-0 lewat sontekan Ramadan Sananta meneruskan umpan jarak jauh Rizky Ridho berhasil mengelabui kiper Thailand. Pemain Thailand sempat melakukan protes karena menilai tendangan Rizky Ridho bola fair play, tapi wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Hingga pertandingan babak pertama berakhir skor tidak berubah. Indonesia unggul 2-0 atas Thailand di babak pertama final SEA Games 2023. Pada babak kedua, pertandingan semakin sengit. Indonesia dan Thailand saling berbalas serangan. Pada menit ke-66, Thailand mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat tandukan Anan Yot Sangwal usai meneruskan umpan sepak pojok yang dilepaskan rekannya. Kemudian, pada menit ke-90+8, Thailand mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Yot Sakon sehingga membuat laga berlanjut ke babak tambahan. Pada awal babak extra time Indonesia berhasil unggul cepat melalui sontekan Irfan Jauhari di menit ke-92. Indonesia nyaris menambah skor lewat beberapa peluang emas yang didapat. Salah satunya peluang emas Marcelino Ferdinand pada menit ke-105 yang masih melenceng tipis di sisi kanan gawang Thailand. Memasuki babak kedua tambahan waktu, Fajar Fatur Rahman mencetak gol keempat Indonesia. Memanfaatkan lowongnya lini belakang Thailand, Fajar melepaskan tembakan yang tak bisa diamankan kiper Tirawut Srawnson. Thailand yang berusaha mengejar justru harus kehilangan Anan yang mendapat kartu kuning kedua. Kekurangan pemain skuad Gajah Perang menjadi angin segar bagi Indonesia. Pada menit...